Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar aman-aman Oppo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan informasi terbaru, terupdate, tentunya terpercaya seputar keseharian aman-aman Oppo dan Arya Saloka. Akan tetapi, sebelum masuk ke topik pembahasannya, di sini Bang Mimin pengen tahu dulu nih, dari mana saja asal kalian, para penggemar aman-aman Oppo dan Arya Saloka. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini, bertujuannya agar kita selaku para penggemar bisa bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai agar nantinya tidak ada kejadian kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, bertujuannya agar kalian para penggemar aman-aman Oppo dan Arya Saloka tak pernah ketinggalan info-info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya dari channel ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Selamat menyaksikan. Sindir sosok yang menyakiti Putri Anne. Putri Anne merupakan curhat dalam siaran langsung di TikTok. Artis yang dikabarkan cerai dari Arya Saloka ini turut menyindir seseorang. Awalnya Putri Anne dipancing dari pertanyaan apakah kini dirinya merasa tersakiti. Ibu satu anak itu lantas dengan tegas mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Gue gak merasa sakit. Siapa yang bilang gue merasa tersakiti? Gue sih biasa aja, kata Putri Anne. Kalau Putri Anne merasa sakit hati, ia mengatakan tidak akan pernah menunjukkan di depan publik. Jangan-jangan untuk mengatakan sosok yang menyakiti Putri Anne itu tak akan mau. Emang pernah gue berkuar-kuar, tulis Putri Anne. Sampai detik ini gue nggak pernah sebut nama. Kalau gue sebut nama, semua akan geger, ujar Putri Anne. Meski tidak menyebutkan nama, Putri Anne merasa berhak untuk menyindir seseorang tersebut. Tapi satu hal lagi untuk dikatakan, artis yang belum lama ini mencopot jilbab tersebut tak akan menyebut siapa sosok tersebut. Boleh dong kalau gue nyindir, kalau gue punya perasaan. Boleh dong kalau gue kesal, kan gue juga manusia. Wajarlah kalau gue nyindir, tapi tak akan pernah menyebut nama, ucap Putri Anne di live streaming TikToknya. Lagi-lagi Putri Anne mengatakan jika nama tersebut diucapkan ke publik hingga orang tersebut mungkin tak lagi bisa tenang. Meski Putri Anne nggak menyebut siapa namanya, warganet menebak-nebak kalau sosok artis itu adalah lawan main Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Nama Amanda Manopo dan Arya Saloka sempat dijodohkan oleh warganet ini karena peran keduanya sebagai suami istri di sinetron Ikatan Cinta. Tak hanya soal akting peran, muncul pula video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo saat berada di dalam mobil. Sontak saja, mungkin saja Putri Anne menyindir sosok Amanda Manopo. Mungkin juga tidak. Mungkin ada pria atau wanita lain yang ia sindir. Akan tetapi saat live streaming TikTok di akun pribadinya, dirinya memang terang-terangan tak menyebut nama sosok siapa yang dibilang Putri Anne tersebut. Amanda Manopo menghindar saat ditanya soal cinta lokasi bersama Arya Saloka.
Dalam postingan story Instagram milik Putri Ana pun sering menyindir pelakor yang merusak rumah tangganya. Ia perselingkuhan Arya Saloka dan Amanda Manopo tak bisa dikelakkan lagi. Sebabnya mereka saling berdekatan saat di lokasi syuting Ikatan Cinta untuk memenuhi kebutuhan chemistry yang dibutuhkan dalam sinetron tersebut. Arya Saloka dituding terlibat cinta lokasi bersama Amanda Manopo, lawan mainnya dalam sinetron Ikatan Cinta. Bahkan sempat pula beredar foto mereka sedang bermesra berdua di dalam mobil. Kini diketahui pasangan Arya Saloka dan Putri Ana saling menghapus foto mereka berdua di Instagram milik pribadinya. Kuat dugaan jika Arya Saloka sudah mengajukan gugatan cerai secara diam-diam. Sementara itu, saat dikonfirmasi soal isu tentang cinta lokasi tersebut, Amanda Manopo tak mau menjawab dan terkesan menghindar. Banyak foto yang sudah tersebar di media sosial kemesraan dengan Arya Saloka. Sudah sepantasnya Arya Saloka harusnya buka suara dalam hal ini untuk menutupi kepopularitasan dirinya saat berperan sebagai sosok di balik layar sinetron. Sejumlah netizen pun berasumsi jika kuat diduga Arya Saloka dan Amanda Manopo menjalin hubungan gelap. Meski belum ada pernyataan dari Putri Ana, namun sejumlah foto yang beredar menjadi bukti kedekatan keduanya. Diketahui pula jika Arya Saloka dan Putri Ana melangsungkan pernikahan pada 6 Agustus 2017. Dalam pernyataan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Namun kini pasangan ini dikabarkan telah pisah ranjang karena adanya dugaan orang ketiga, yakni Amanda Manopo. Sejauh ini Amanda Manopo tak mau mengkonfirmasi dugaan tersebut imbasnya kepada dirinya yang selalu absen dalam berbagai sinetron dan ajang-ajang lainnya bersama Arya Saloka.